Daripada gabut kan? Gabut iseng aja gitu kan. Tapi oke, ARC eSport. ARC eSport kayaknya gue pernah lihat. ARC eSport, oke. Ya saya pernah lihat ARC eSports tuh. ARC pernah lihat ya. Dari di mana sih lihatnya ya? MLCC mungkin, bukan MLCC. Kan. Mobile Legends Community Cup mungkin. Ada gak ya? Saya lupa ARC eSports. Lupa-lupa ingat ya? Lupa-lupa ingat. Lupa. Iya kan? Gue udah koneksi itu tuh. Lupa. Tembak juga. Lupa-lupa namanya. Ceng-ceng-ceng-cet. Iya. Gue jadi sound effect aja nih. Cocok sih. Sound effect lupa-lupa cocok. Lah. Pokoknya lupa dah. Ini ada set boy nickname-nya kayak saya. Set boy. Saya. Set boy. Set boy anda. Saya set boy. Set boy atau fuck boy? Set boy. Nah kan. Saya set boy yang dicap di image buruk. Nah ya sih. Tapi ada nickname-nya kalah terus. Lu nickname lu kalah terus. Kalah terus. Ucapan tuh adalah doa. Oh enggak, itu kan depannya tuh namanya CTR. Kali aja dia lagi main CTR kalah terus. CTR kalah terus. Iya. Lu pernah enggak main CTR lu? Jangan kayak ini lu Jamal enggak tahu PS1 lu. Tahu lah CTR lah. CTR kalah terus bisa. Bisa. Oh, itu enggak ada hubungannya Mobile Legend berarti. Iya dong. Ya udah kalau gitu dari Arch eSport udah nge-ban Valir Selena, sementara Rock nge-ban Kaja. Cloud sih boleh dibuang ya, Cloud ya. Rock. Rocky. Atau mungkin e-sport yang mau ngambil cloud-nya mungkin. Wah, ada kan ini nih. Diambil dong karena lepas cloud. Ya, balik lagi sih cloud kan tergantung dari pilotnya, ada yang bisa main cloud, ada yang enggak bisa karena stakannya itu emang susah sih. Tapi biasanya kalau yang enggak bisa sih akan nge-respect band biasanya. Kalau nggak bisa, tapi kan cloud sudah pasti. Aduh, cloud tuh wajib di band bro. Sebenarnya yang diincer sama ARC eSport itu bukan cloudnya, Dexternya yang diincer. Dexter ya? Iya dong. Yang buka inisiasi siapa? Dexter. Sih. Dexter kan? Rapper Dexter. Itu ya? Makanya gue bilang. Rapper Dexter. Rapper Dexter baru masuk kan? Baru iya dong. Tapi Hylos Kufra kah? Atau Hylos siapa ya? Hylos Kufra, Hylos Natalia masih lepas soalnya. Hylos sebenarnya sih Carry. Oke, Carry di Big Sad Boy. Aduh. Naik banget ya sekarang Hylos Kufra tuh. Lagi naik-naiknya kayaknya. Lagi naik-naiknya. Karena memang top tier 1. Top tier 1 tengkan itu. Iya. Hylos Kufra Grok gitu. BTW sekarang di top Indo tank paling bagus di Indo menurut saya. Oh, enggak tahu gua. Enggak tahu. Kalau MM masih petani rek kah? Petani rek udah jarang main MM. Jarang kan? Jarang kan? Kadang-kadang gua main mage juga. Gua enggak ngecek, gua udah enggak ngecek leaderboard sih. Oh, udah enggak ngecek leaderboard. Karena saya ngeceknya Instagram wanita. Enggak bercanda. Ngomong set boy tapi yang dicek ya kan IG cewek. Bercanda guys. Maksudnya aku tuh cek Instagramnya media-media e-sports, berita-berita e-sports, gitu maksudnya. Saya belok, Pak Bu. Saya ngecek berita-berita e-sports pakai smartfriend. Masuk, Pak Eko. Itu maksudnya. Masuk, ya. Export. Jadi hiburan dah. Beli yang bodoh. Terus saya copy kata-kata dari seorang YouTuber. Iya. Yeah. Beli, jangan bodoh. Okay. Simpel banget ya, beli, jangan bodoh. Ya. Bodoh. Okay. Dan Esmeralda pick dari ARC eSports bersama dengan Kufra combo Bucin is here. Tapi Rock juga udah ngambil Xbox. Xbox. Awal-awal gue apa ya? Throwback dulu. Throwback kayak ya foto kan? Instagram throwback. Throwback ya kan. Gue sering denger radio gitu. Soalnya ada throwback. Di radio. Ada lu denger. Jadi saya pun jamil nih bener ribut. Yeah. Ntar dikit lagi nih ada Esmeralda nyanyiin lagu Marimar. Tahu gue. Kenapa Marimar? Ya kan sama-sama Spanyol. Emang Esmeralda dari Spanyol? Iya dong. Oh iya. Lu baca-baca lore juga ya? Gue kagak baca lore-loran begitu. Ya kan
dulu-dulu tuh ada yang namanya sinetron-sinetron Spanyol yang Esmeralda, ada juga yang kayak Marimar juga, eh kan? Tahu gua. Sekarang di remake Marimar ke Filipin. Beda dong. Oh iya. Beda itu Marimar beda ya. Tapi yeah. Parsa band langsung dari Arch Esports, sementara Rock ngeband Grok untuk Arch Esports. Parsa lagi-lagi di sini kebuang akhirnya ini baru pertama kali kayaknya. Ini baru pertama kali Parsa di band karena sejak di game keempat apa game kelima gitu, gue lupa game keberapa. Itu tuh air strike-nya benar-benar ngasih impact gede, DPS-nya kenceng parah gitu loh, dan terlebih juga kalau semisal Selena konekin abis sama hero-nya. Wah gila sih itu, dua abad deh kan. Dua abad, tapi Aurora pick dari Rock. Lagi-lagi bermain dengan Aurora, ada Aurora lagi ya. Lagi-lagi bermain dengan Aurora, ada Aurora lagi. Akhirnya dua kali. Dua kali di pick. Dua kali di pick. Tapi kalau lihat dari sinerginya Rock ya, make sense aja sih dia ngambil Aurora. Nah, dia juga ada Hylos. Natalia. Yuk Natalia yuk. Cari Kari yuk. Yuk Natalia yuk. Nah, ini pergerakannya lebih ke arah pas gue rasa kalau Natalia. Oh, udah. Dua hero OP di Arch Esports nih. Wes, udah boleh memang ya? Udah 14 hari belum sih? Luoyi. Udah ya harus ya? Coba cek. Setahu gue Luoyi itu di setelah Popol Kupa kan? Emang setelah, tapi gue enggak tahu udah boleh apa belum. Enggak tahu. Coba cek kan Luoyi ah. Iya, Luoyi itu baru. Tanggal 11 bulan 5, sekarang tanggal 7 belum Juni. Tanggal 10 sekarang Juni kan ya? Tanggal 8 Juni. Oh udah boleh berarti. Ya tapi gak dipik juga sih. Dia ngambil Kimi belok sebulan, udah boleh berarti Luoyi udah boleh. Udah Luoyi. Oh. Udah boleh. Luoyi udah boleh. Oke, dia gak ngambil Flicker ataupun ngambil Retri ya. Dia ngambilnya ke arah Purify dari Cloudo. Mungkin Purify ya? Iya. Purify ya? Gak main Retri ya? Iya, karena kebanyakan mungkin takut dari skill CC yang dipunyai oleh Team Rock. Kan ya, ada bisa Aurora sih, bisa juga sih, kan sih. Tapi kan biasanya kan kalau orang pengen nafsu farming kan Retri kan. Iya, biar cepet banget kan farmingnya kan. Biar kan cengkap lagi Cloud. Tapi main Purify berarti artinya dia akan coba buat main Blazing Duet ke depan sih. Main safe gitu kan, Blazing Duet, Purify gitu kan, langsung putar-putar terus. Apalagi kalau Purify itu selama beberapa second lo dikasih movement speed tambahan. Iya. Blazing Duet Purify. Oke, kita lihat aja gimana permainannya kali ini di match ke-9 artinya ya. Ke-9. Yuk, semangat yuk, bisa yuk. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk like dan juga share karena kita masih ada 2 game lagi di MLBB. Satu lagi. Kan oh iya, ini udah mulai. Ya, berarti satu lagi habis ya. Satu ini. Match welcome terakhir dan welcome of Mobile Legend. Welcome to Land of Down. Oh iya. Nah, kayak keser-keser tier 1 kalau kata lo, tier 1. Tier 1. Kayak keser-keser tier 1. Kita welcome to Land of Down under Arch Esports melawan Rock. Widih, gila. Udah cocok belum sih gue? Cocok. Udah cocok ya gue ya? Dibanding tadi tukang ketoprak kan? Ih, kalau teh? Oh enggak, tuh dia. Kira kalau teh sendiri. Masuk ke depan ya dari Natalianya, coba galakin Hylos. Tapi ya udah gitu aja gitu kan. Karena masih level awal juga. Oke, udah diamanin dari Little Wanderer-nya ya. Langsung setup blue buff aja, langsung bouncing ball Tars. Okta, apa tuh namanya? Octavian. Xbox-nya bertemu dengan Esperar di area bottom lane. Hiyah, masih gitu kan. Oh si ini ya, si Esmeralda. Yoi. Kalau soalnya gue punya hero nya bapak. Kalau Kimi, iya. Beda. Sama hiya tapi beda. Beda rasanya so. Beda rasanya. Hey. Itu rame. Bahaya. Itu rame bukan beda, tapi tunggu dulu Kiminya. Aduh, tuh itu kejar dulu, kalah terus CTR bagi di press habis-habisan. Tapi ini high loss bro, Tiffery-nya udah sempat keluar karena refresh, tapi tentunya nggak nyampe ya range-nya. Kalau nyampe sih gila banget, Kufra OP parah. Nggak dikasih pulang, Tiffery-nya diambil lagi, ngamenin gold buff dulu langsung kali ini dari Cloud-nya. Tank.
Oke, okay. Sudah berhasil diamankan dari gold buff. Ambil Tefri dulu itu, ya, ambil jungle-nya dulu. Biar stack-nya nggak hilang. Kalau stack nggak hilang artinya enak, lo mau pass speed-nya ada terus gitu kan. Yap, dan Little Wanderer juga diambil sama Jimmy-nya. Eh, hati-hati, si kecil Koyo berhasil untuk Jimmy Kopkas. 2 point. Oke, okay. Oke, okay, harus tewas kill. Langsung. Tapi CTR kalah terus juga harus tewas kali ini. Di trading tangan kill. Cloud, trading kill benar, satu tukar satu. Dan export dia ngeladenin fight dari... Oke, kenapa ini Kenzie diem aja? Hati-hati, ini kayaknya bakal jadi free kill aja ke arah Rock. 1-2 untuk Rock, sementara di arah atas. Berhasil untuk recall ke belakang, jauh headnya. Karena tadi sempat ada inisiatif untuk ngebekuin atau nge-frozen dengan adanya Aurora di sana. Udah siap. Ya, Kufra yang AFK, ya. Eh. Kufranya nggak pakai smart frame. Masih kau nggak tuh dia tuh. Makanya ini nggak pakai smart frame dia nih. Iya, makanya. Pakai smart frame bro. Diem gitu kan. Kalau Aurora sih nggak apa-apa ya. Diem ngebait ya kan. Yes, kalau Dash masuk, smoke bomb juga keluar. Masih bisa digocek. Cloud juga udah mulai datang. Aurora pasti terpikau menyisakan karir doang. Blazing duet. Nggak mungkin bisa kabur lagi. Doi. Cloud yang dapetin kill kali ini dari tim Arch Esports. 2 kill pertama dari Cloud, otomatis di sini dapat bounty hunternya sebesar 160 gold. Ini dia. Ada sesuatu. Iya dong. Harus dong. Apapun gamenya kan. Apapun gamenya, minumnya air putih. Iya, betul. Harus minum air putih, guys. Ya. Kalau begadang ya sering main game, minum air putih terus. Jangan lupa karena air putih sangat penting sekali. Tapi kalau Des lagi masuk, buset berani banget Natalia-nya. Tara defense masuk, tapi Natalia terlalu nafsu di depan. Cuma Aurora juga harus tewas, begitu juga dengan Karinya. Nice banget. Tapi high loss. Oke, Polisar mau dikejar Karinya. Oh enggak, Kimi maksud gua. Tapi jadi juga harus sumbang blessing dua dikejar terus dan Kimi juga berhasil terpick off juga rupanya kali ini. Coba dikocek lagi langsung ke sama Cloud-nya. Purify sudah dipencet, masih bisa mundur. Rasis saatnya masih belum cukup damage untuk mendapatkan kill ke arah Arch Esports. Ya, gue suka inisiatif banget dari Kufranya. Dia langsung nepok ke depan gitu loh, langsung ngokang dengan Tyrant Ravens-nya gitu loh. Bisa ngebuka dua orang langsung ditepok begitu aja. Dan ini jadi momentum banget untuk Revile masuk dengan Blazing Duet. Dia bisa mendapatkan kill lagi. Ini di bottom lane, Xborg juga bakalan tewas sekali diputer. Set. Dikasih selendang. Diputer, dicelupin ke dalam lane of down. Enggak gitu tuh. Enggak gitu. Tetap enggak gitu ya. Oke, okay, siap. Ya, masa di ya jangan dah. Janganlah si kecil Koyo. Iya, Koyo kan kecil tapi kecil-kecil efeknya mantep. Pedes tapi ternyata udah berhasil diambil. Wei, siap masuk Clodas, itu dia. Kimi. Oh enggak, Aurora aja. Enggak jadi. Sabar dulu, Falling Star Moon. Enggak mau, nahan dulu ya. Nahan terus kayak puyol. Wait. Tapi awas, lu kan ini nggak kena. Mundur dulu, waduh, Falling Star Moon juga miss ejector ke belakang. Kiminya blessing duet datang, Kimi dan juga Kari bakalan tumbang kali. Begitu juga dengan Hylos yang akan dikasih lepas. Aurora bakal jadi next target. Tapi masih ada sisa di T-Bot kebanyakan datang dari ekspor. Maju lagi jauh headnya, ejector didorong ke belakang, dilempar ke belakang, wipe out. Gokil. Benar-benar wipe out ternyata dari tim Rock, sayang banget. Karena tadi momentumnya tuh kelasnya bagus banget karena pas ditabrak itu karena ejektornya gitu loh. Tadi sempat ejektor ke belakang kan, ke belakang turret, ke depan turret bahkan. Dia langsung buka Blazing Duet udah duluan gitu loh. Blazing Duet udah duluan. Terus Blazing Ball juga ke belakang. Esmeralda Falling Star Moon miss tadi gue lihat. Tapi masih bisa untuk nabrak gitu. Oh, wipe out tuh, cuma nuker satu Kufra. Gokil. Bener-bener cuma nuker satu Kufra ya. Oke, Tawian. Oktawian namanya. Susah banget. Ya udah, ekspor kaya dah baca aja dah. Nama hero-nya aja dah kita baca. Bang Okta. Kalah terus. Nah, mundur dulu. Set. Ada Aurora coba surprise kah? Enggak ternyata. Ah, Natalia. Ini kena tiperi Aurora tuh, tapi enggak berani dia. Barnya lagi merah. Kalau dia maju ter dia yang mati. Ini Esmeralda-nya bernafsu sekali mendapatkan export, tapi ada trade kill terjadi di bottom lane. Untungnya dia sempat dapat kill dulu. Kalau Des masuk, iya blessing duet enggak apa-apa. Natalia-nya mati, yang penting Kiminya. Halo, suka bakal jadi next target tapi bakal mundur terlebih dahulu, jaga jarak positioning. Kalah terus bakal di press habis-habisan. Dan Karinya diam.
gantian karirnya diem. Karirnya di diemin dan akhirnya bisa dapat kill lagi dari Arc Esports. Gue sempat ternganga juga ketika Aurora bisa nge-frozen si ininya Claudia-nya di dalam situ. Set gitu. Seketika kan dia diem, tapi saya nggak ada follow up damage lagi gitu, nggak ada burst damage lagi ke arah Claudia-nya, dan akhirnya Claudia-nya bebas lagi, nggak bisa kemana-mana juga. Kalau tuh udah jadi golden staff ya? Kayak udah jadi golden staff nih Claudia nih, semakin suka-suka. Iya, soalnya dia kalau udah Demon Hunter Sword ya paling ke golden staff, golden staff udah kelar ya. Endless battle kan? Bisa macam-macam sih. Kalau bisa macam-macam. Staff tuh yang paling wajib tuh Demon DHS sama ini endless battle. Itu yang paling wajib. Iya. Yeah. Ketiga bisa macam-macam. Dia bisa endless battle, bisa corruption sign, bisa queen juga. Wings kalau mau. Bisa rose gold main aman. Hey, maju langsung blessing dua aja bagus banget. Adalah sisa dari bodoh amat. Tampaknya rata lagi sepertinya. Claudia masih melakukan free hit banget. Tapi Claudia berhasil tertumbangkan kali ini menyisakan ekspor tuan sendirian. Coba buat berlindung di area turret kali ini. Bakal dikejar tuh sama Esmeralda dan bakal down. Bakal tewas ekspornya, harus down lagi. Yap, dan ini tanpa bantuan Jawhead yang berada di atas. Dia iya. Nyaman di atas 4 lawan 5. Dan kenapa mereka down dan wipe out? Itu karena Tyrant Reface-nya kena 3 orang. Bagus banget ini. Inisiatif kedua dari Kufra yang benar-benar sukses untuk ngacauin laning dari tim Rock. Gokil. Lagi-lagi. Meskipun Cloud-nya tumbang ya, tapi maksud gua dapetnya 5 gitu. 5 pilih. Dokernya 5. Untung banget banget. Kan fokus objektif tapi minionnya enggak ada, tahan emosi Anda. Hey, Natalia. Sad boy. Kalau dipancing war lagi kan, bakal dipancing lagi. Kufra udah siap-siap setup dikit lagi. 10.000 cok, rekornya. Jauh. Agak jauh. Tapi ini mana sekiranya masih dikasih nafas. Karena tadi sempat Claudia-nya ke pick off. Jadi mau gak mau mereka harus reset dulu, ngasih stuck dulu ke Cloud-nya, ngasih nafas dulu, baru dia nge-push lagi ke arah bawah. Esmeralda udah nungguin mereka, nungguin Cloud-nya. Sementara Lord-nya udah respawn. Langsung solo Lord dari Cloud ya. Kuat. Apalagi ada Little Wanderer kan. Set, langsung fokus. Itu bujinya kan, teman-teman? Iya, bener sih. Bener. Gak salah kan? Gak salah. Tapi sekali, kenapa harus di sound effect gitu ya? Masih sanity. Tapi Lord-nya masih seger gitu kan dari Cloud-nya. Pelan-pelan saja. Lord-nya sudah berhasil damarkan kali sama Cloud. Dan oke, Xbox-nya bakal tewas. Diam aja, dia udah berpasrah diri kepada yang maha kuasa ya. Ini pengen dapetin Lord-nya seenggaknya untuk unexpected ya, kayak surprise attack dari Xbox. Sama sih tadi kayak percobaan dari Maximum Charge, seenggaknya dia kayak ya bisa untung-untungan sih, bisa dapat Lord atau enggak. Dan Lord-nya udah mulai bergerak ke arah atas, Cloud-nya bakal ngamanin buff dulu, double buff yang bakal diamanin terlebih dahulu sama dia. Baru bakal join team fight lagi. Kedengan punya blue buff enak, cooldown T-frame-nya jadi lumayan cepat, mana cost-nya juga gak gede. Betul. Beta mirror rematch? Gak perlu. Oh iya, pakai juga. Sudah, ini jadi stuck aja, gak usah dibunuh. Yeah. Nah. Oke, Lord udah mulai masuk lagi kali ini. Bakal ngamanin red buff ntar aja kali buat bahan stuck aja. Nah, benar banget. Langsung setup blessing duet ke arah belakang. Sakit banget, timnya juga bakal tewas. Gak mungkin bisa kabur lagi. Dua hero down kali ini, tiga hero total. Tapi tunggu dulu, di belakang juga gak bisa ditahan damage-nya. Gempuran dari teman-teman Arch Esports terlalu menggila. Ini bakal langsung dikelarin. Ada smoke bomb juga langsung fokus objektif. Tapi minionnya gak masuk. Bakal pindah ke mid kali ini dari Cloud-nya. Biar minionnya masuk semua. Lagi-lagi kill berapa? Menit 11. Tapi killnya gak nyampe 11. Gak masalah. Dan selesai sudah. Iya kan?